6 Fakta Unik Tentang Japanese Matcha Kue, Monyet Lucu Yang Hobi Spa. Silahkan like dan subscribe channel ini. 1. Tinggal di lembah sungai. Monyet yang juga punya nama lain Japanese Matcha Kue ini tersebar di 3 pulau utama di Jepang, yaitu Honshu, Shikoku, dan Kyushu. 2. Monyet ini terkenal rakus. Suhu dingin membuat monyet ini punya selera makan yang tinggi bahkan cenderung rakus. Ia makan segala macam buah-buahan, daun-daunan, biji-bijian, kulit kayu, serta serangga. Saking rakusnya ia dianggap sebagai hama oleh para petani karena sering memakan tanaman mereka. 3. Tapi mereka tergolong panjang umur loh. Snow monkey atau Japanese matcha kue memiliki volume otak yang lebih besar dibanding jenis monyet lainnya. Ini membuat snow monkey memiliki ketangkasan layaknya manusia dalam melakukan berbagai aktivitas termasuk beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Kemampuan inilah yang membuat snow monkey memiliki rentang hidup yang panjang. Bahkan, di tahun 2015 snow monkey betina bernama Nico telah merayakan ulang tahun yang ke-32. 4. Hobi spa dan karena hidup di sepanjang sungai, snow monkey sudah terbiasa dengan air yang membuat mereka mahir berenang, agar tetap hangat di suhu minus sampai dengan minus 15 C. Monyet ini terbiasa berendam di sumber air panas. 5. Clean Freak. Di tahun 1980-an, Toshisada Nishida, seorang ahli primata menemukan kebiasaan unik seekor snow monkey betina bernama Imo yang selalu mencuci umbi-umbian yang akan ia makan. Imo juga mengajarkan kebiasaan ini kepada seluruh kawanannya. Kebiasaan mencuci makanan ini terus dilakukan turun-temurun oleh snow monkey hingga sekarang. Silahkan subscribe Kakak Cantik Ganteng.